Yang teringin nak jalan-jalan cari makan dekat Thailand, korang kena tengok video TikTok ni sampai habis. Korang ada dua option jalan kalau korang nak ke Thailand. Korang boleh guna jalan rata panjang ke sempadan golok, tapi perjalanan akan mengambil masa 1 jam. Tapi kalau korang nak cepat sampai, boleh je ikut laluan tumpat ke border Takbar yang mengambil masa hanya 45 minit sahaja. Tapi sebelum pergi tu, korang wajib ada border pass ataupun pasport dan juga insurans kereta. Dah sampai tu, kita orang terus pergi ke restoran area Bandar Nara Tiwat. Mostly, makanan yang kita orang order dekat restoran ni memang seafood sahaja. Tapi banyak juga makanan lain yang korang boleh order. Tapi overall, kita orang bagi rating memang sedap sangat segar sebab dia punya seafood memang fresh. And total untuk semua ni, kita orang makan untuk 4 orang hanyalah RM200. Memang murah tau. Lepas tu, kita orang decide untuk pergi ke Summerton Cafe, cafe yang paling famous sekali dekat Nara Tiwat. Dekat sini, dia punya view, dia punya vibe memang lainlah daripada cafe-cafe yang ada dekat Malaysia. Yang seronoknya Summerton ni sebab cafe ni terletak betul-betul depan pantai. So, sambil-sambil korang menikmati hidangan tu, korang boleh juga healing. And kenapa juga cafe ni viral? Sebab aeroplane akan lalu tau dekat atas cafe ni. So, korang jangan terkejut kalau datang sini. Overall, makanan dekat Summerton Cafe ni memang sedap. Yang mana pula nak ke Thailand tu, ha, korang bolehlah pergi ke tempat yang kita recommend ni. Selamat mencuba!